Hi Wanderers, welcome back again with me Ferdi. Today we will unbox and review a very magnificent statue of Wonder Woman 1984 in Golden Eagle Armor, 1/4 scale by Queen Studios. Let's get started! Pertama, kita dapat selembar art paper yang merupakan instruksi manual dari statue ini, dan kita juga dapat sertifikat keaslian dari Queen Studios. Sekarang kita ambil base-nya, kita keluarkan dari box-nya. Base-nya dibuat berupa platform dengan detail-detail bangsa Amazon yang sangat megah dan indah. Sculpt dari base-nya sangat detail, yang didominasi oleh warna emas dengan paint job yang sangat rapi. Di bagian tepi base-nya ada celah memanjang untuk menempatkan pasak yang ada di part base-nya yang lain. Dan di bagian atas platform base-nya ada lubang untuk menempatkan pasak bermagnet yang ada di bawah kaki kirinya Wonder Woman. Di bagian bawah base-nya ada art paper berwarna hitam dengan logonya Wonder Woman 84 beserta tulisan Wonder Woman. Terdapat nomor seri limited dari statue ini. Gue dapat nomor 693 dari 1000 pieces worldwide. Ada logonya Queen Studios disertai copyright statement dari DC Comics dan Warner Bros. Serta keterangan bahwa statue ini was made in China. Oke, kita letakkan base-nya di sini. Part yang kedua adalah bagian lain dari base-nya. Kita keluarkan dari box-nya. Sculpt-nya sangat bagus dengan bentuk yang sangat indah, terkesan mewah dan megah. Paint job-nya luar biasa rapi. Efek kemilau emasnya beserta semua gradasi warna emas serta detail relief-relief suku Amazon memperkuat kemegahan detail-detail base-nya ini. Di bagian bawahnya ada pasak memanjang dengan magnet kecil yang akan kita pasangkan pada base-nya. Sekarang kita pasangkan part base-nya ini dan terpasang. Base-nya luar biasa megah. I love it so much. Part yang ketiga adalah badannya Wonder Woman. Kita keluarkan dari box-nya. Sculpt badannya Wonder Woman sangat luar biasa detail dengan pose yang sangat anggun. Di bagian punggungnya Wonder Woman terdapat dua lubang untuk menempatkan pasak dengan tiang besi yang ada di kedua sayap Golden Eagle armornya. Setiap part armornya disculpt dengan sangat detail. Setiap garis-garis di armor badannya sangat menawan, tidak flat karena seolah-olah setiap part armor badannya disusun overlapping antar tiap bagian. Pattern di base suitnya yang berwarna emas juga dibuat sangat detail. Detail armor di bagian dada dan pundaknya dibuat dengan analogi bentuk burung elang yang sangat simple, modern, dinamis tapi tetap terlihat classy. Di bagian pangkal armor di lehernya ada lubang untuk menempatkan pasak bermagnet yang ada di lehernya Wonder Woman. Tekstur di The Lasso of Truth-nya juga sangat detail. Terdapat penggantung lasso-nya yang terbuat dari material leather yang sangat tipis. Jadi, harus hati-hati, semoga tidak robek. Base-suit di bagian kakinya juga memiliki pattern yang sangat detail dengan bagian-bagian armor emasnya yang melekat di seluruh kakinya Wonder Woman. Wonder Woman memakai heels yang dibuat menyatu dengan armor boots-nya. Scalp kain di dalam heels-nya juga terlihat seperti kain sungguhan. Detail sol sepatunya juga sangat rapi, dan di bawah kaki kirinya Wonder Woman ada pasak dengan tiang besi yang akan kita tempatkan pada lubang di base-nya. Sekarang kita pasangkan pasak di kakinya Wonder Woman pada lubang di base-nya. Setelah terpasang sempurna, kita lepaskan. Part berikutnya adalah tangan kanannya Wonder Woman. Kita keluarkan dari box-nya. Overall, sculpt dari tangan kanannya Wonder Woman sangat bagus dan detail. Setiap garis detail bracelet of submission-nya disculpt dengan sangat rapih
dan paint job yang sangat bagus, sehingga efek metalnya terlihat sungguhan. Tidak ada overlapping paint antara tiap warna. Efek kain dari scalp wristband di telapak tangannya Wonder Woman terlihat sungguhan dengan detail-detail lipatannya. Scalp jari-jari serta telapak tangan Wonder Woman sangat detail dengan ruas-ruas jari dan tekstur kerutan di kulitnya yang terlihat sangat natural. Di bagian dalam pangkal scalp tangannya ada lubang bermagnet yang akan kita pasangkan pada pasak bermagnet di lengan kanannya Wonder Woman. Sekarang kita pasangkan, dan ini magnetized fit. Part berikutnya adalah tangan kirinya Wonder Woman. Kita keluarkan dari boxnya. Overall, scalp tangan kirinya sama seperti tangan kanannya dengan detail yang sangat mengagumkan. Ada lubang bermagnet di pangkal scalp tangan kirinya yang akan kita pasangkan pada pasak bermagnet di lengan kirinya Wonder Woman. Kita pasangkan, dan ini magnetized fit. Part berikutnya, sayap kanan Golden Eagle armornya Wonder Woman. Kita keluarkan dari boxnya. Scalp dari sayap kanannya ini sangat detail dengan bentuk yang dinamis dan megah. Setiap garis-garis pada sayapnya dibuat dengan sangat detail, dan painting job warna emasnya sangat bagus sehingga efek kemilau metalnya terlihat sungguhan. Detail transisi bentuk lipatan dari setiap sayap-sayap kecilnya memperkuat bentuk sayapnya yang sangat anggun. Di pangkal sayapnya ada pasak dengan tiang besi yang akan kita pasangkan pada lubang di punggungnya Wonder Woman. Sekarang kita pasangkan, kita masukkan secara perlahan pasak besi pada lubang di punggungnya, dan terpasang. Part berikutnya adalah sayap kiri Golden Eagle armornya Wonder Woman. Kita keluarkan dari boxnya. Detail scalp dan paint jobnya sama seperti sayap kanannya, sangat detail dan sangat mengagumkan. Di pangkal sayapnya ada pasak dengan tiang besi yang akan kita pasangkan pada lubang di punggungnya Wonder Woman. Sekarang kita pasangkan. Setelah pas, kita lepaskan. Terpasang. Wow, scalpnya sangat memukau. This is definitely a very magnificent statue. Part berikutnya yaitu head sculpt Wonder Woman versi regular, yaitu head sculpt yang memakai helmet. Kita keluarkan dari boxnya. Head sculpt-nya ini sangat detail dan sangat bagus. Potret Gal Gadot sangat mirip dengan aslinya. Paint job-nya sangat bagus dan rapi, sehingga tekstur kulit di wajahnya Gal Gadot terkesan sangat natural dengan make up yang simple. Sculpt helmet-nya sangat detail, seperti setiap part disusun overlapping satu persatu antar tiap bagian. Scalp rambutnya juga sangat detail, dengan painting job yang rapi. Garis-garis di setiap helai rambutnya mempertegas gradasi warna rambutnya, sehingga rambutnya terlihat sangat hidup. Di bawah lehernya ada pasak bermagnet yang akan kita masukkan pada lubang bermagnet di leher Golden Eagle armornya. Sekarang kita masukkan secara perlahan, dan ini magnetized fit. Setelah pas, kita lepaskan. Ini dia Wonder Woman in Golden Eagle armor buatan Queen Studio dengan head sculpt versi regular. Kemudian untuk versi eksklusifnya, kita dapat head sculpt tanpa helmet. Kita keluarkan dari boxnya. Kita copot dulu head sculpt versi regularnya. Sama seperti head sculpt regularnya, head sculpt versi eksklusif ini sangat detail dan sangat bagus. Potret Gal Gadot sangat mirip dengan aslinya. Paint job-nya bagus dan sangat rapi. Scalp rambutnya juga sangat detail. Di bawah lehernya ada pasak bermagnet yang akan kita masukkan pada lubang bermagnet di leher Golden Eagle armornya. Sekarang kita masukkan secara perlahan, dan ini magnetized fit. Setelah pas, kita lepaskan. Ini dia Wonder Woman in Golden Eagle armor buatan Queen Studio dengan head sculpt versi eksklusif. Kita dapat stand buat bus untuk menempatkan opsi salah satu head sculptnya, sehingga kita bisa display dengan proper.
Terbuat dari material solid aluminium dengan detail cutting yang simple dan paint job yang rapih. Ada emboss inisialnya Queen Studios, dan di ujung atasnya ada lubang untuk menempatkan pasak besi di bagian busnya. Di bawahnya ada art paper hitam dengan 3 glides karet dan logonya Queen Studio. Sekarang kita tempatkan di sini. Kemudian kita ambil part terakhir, yaitu bagian busnya yang berupa penggalan badan Wonder Woman bagian atas dengan Golden Eagle armornya. Detailnya rapih, paint jobnya bagus, ada lubang bermagnet untuk menempatkan pasak bermagnet di bawah setiap head sculptnya. Sekarang kita masukkan pasak besi di bawah busnya ini pada lubang di stand busnya. Kemudian kita pasangkan salah satu head sculptnya. Gua pasang head sculpt versi eksklusif. Jadi, gimana pendapat kalian tentang statue Wonder Woman in Golden Eagle Armor skala 1 banding 4 buatan Queen Studios ini? Apapun pendapat kalian, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. If you like this video, don't forget to click the like button. And please help to subscribe to this channel to get updates for the next unboxing videos. Thanks for watching guys, and I'll see you very soon in the next one. Bye!